Perahu Kendari berlabuh di dermaga. Cakep. Membawa berpeti-peti kayu cendana. Dari jauh tadi kelihatan sederhana, begitu kedekati bagaikan bulan purnama. Guys, hari ini kita lagi ada di Bedugul, rencananya kita mau main ini dia, Ludo Raksasa. Dan tapi di sini kita tidak sengaja bertemu dengan si bapak penghibur nih. Kita coba tanya dulu di sini. Ini Pak, kebetulan Master Breaker ini ya, kalau nggak ada ngisi ulang tahun lagi ke kebun raya. Saya pernah ketemu beliau di Facebook aja tapi. Alfian, Alfiannya ya. Iya, saya taunya beliau main sulap juga kan, Pak ya? Nah, iya nih beliau suka menghibur. Kebetulan beberapa bulan yang lalu pernah viral di TikTok, tapi kontennya anak dari Ubud. Malah saya nggak tahu. Taunya remaja-remaja, Pak beli bentuk hati sama topi mahkota. Iya. Kamu tahu dari mana lu? Bapak lagi viral di Facebook. Saya lihat di TikToknya, saya lihat tahu iya. Berarti Pak bikin balon juga ya, balon twister ya. Bisa bikin apa aja, Pak? Bisa kelinci, anjing, dinosaur, bunga, topi mahkota, apalagi panda, kucing. Oh banyak ya? Oh banyak. Nah, kamu pilih mau pilih mau apa? Ada pedang, ada pistol. Barang siapa yang beli bentuk hati, tidak gampang pindah ke lain hati. Iya, cuy. Cuy. Kalau gitu saya mau yang bentuknya semut, Pak. Kalau bentuk semut sih saya bisa, cuma balonnya yang enggak ada. Balonnya enggak ada. Entar nih, Aluna sama Amanda suka banget nih kalau ada balon-balon karakter gitu, Pak. Betul. Kita panggil dulu Aluna sama Amanda ya. Aluna, Amanda. Di sini juga sama. Dari mana, Mas? Saya aslinya atau tinggalnya? Tinggalnya. Kalau tinggalnya di Denpasar. Aluna sama Amanda mau bentuk apa? Mau bentuk warna. Warna apa? Mau warna apa? Warnanya apa? Warna balonnya apa? Yang biru apa yang ini? Kelincinya. Warna apa kelincinya? Pink. Pink. Kalau bunganya warna apa? Pasti blue. Kembar ya. Adik kakak apa? Warna apa? Biru. Pink. Warna pink juga. Oke, warna pink semua katanya, Pak. Gimana sih? Pak, kita mau tanya. Apa mau topi mahkota? Isi kelinci. Boleh? Boleh? Iya. Wih, hebat. Kita tanya dulu. Pak, sampean belajar bikin balon ini udah berapa lama, Pak? 5 tahun lebih. Iya. Kerjaannya balon ada dua. Iya. Melendung sama meletus. Melendung sama melendung. Melendung sama meletus. Kalau balon tidak meledak, pabriknya tutup. Iya benar. Guys. Enggak buat lagi dong. Aku menemukan sesuatu, selain bapaknya bisa membuat balon karakter, bapaknya juga bisa buat gorengan. Oh iya, gorengan. Tadi ada pengunjung masih sodako. Oh, alhamdulillah diterima di pasar. Kebetulan Bapak Badutnya mana yang topi mahkota kelinci ini? Kebetulan Bapak Badutnya ini dulunya, sekarang sih masih ke bawah, mantan komedian Sri Mulat Surabaya. Asal saya dari Surabaya. Wong Surabaya. Zaman belum ada stand up komedi, tahun 88 saya sudah juara lawak tunggal Jawa Timur. Ya, lawak di kota Bukit Surabaya pertama kali dapat. Adi Gura juga kena saya juara umumnya. Surabaya. Itu Surabaya. Kamu Surabaya juga kan? Kasih pantun dia. Mbak siapa namanya? Mbak Anggi. Mbak Anggi. Perahu Kendari berlabuh di dermaga. Cakep. Membawa berpeti-peti kayu cendana. Dari jauh tadi kelihatan sederhana, begitu kedekati bagaikan bulan purnama. Giginya selalu tinggi. Bulan purnama berkerut. Lubang-lubang. Kalau gitu sahabat dekat sama Neil Armstrong ya? Iya benar. Menjelajah bulan, Pak. Buat konten juga? Iya buat konten. Amanda kelas berapa? Masih bimba. Masih
Kalau kakak Una? Kelas 1 SMA? SMP? Ini si Bimba? Bapak badutnya kalau ketemu gadis cantik, bimbang hatinya. Bisa aja. Komedi memang gitu. Begitu ada bahan, diolah, seret, kena, langsung jadi. Langsung sih. Wow. Kita satu itu nggak ada sekolahnya. Anak saya yang sudah wisuda itu biasanya bantu buat balon dekorasi. Kalau dia charity di anak-anak yatim yang tidak sanggup manggil saya, dia gratis ngibur anak-anak yatim. Berkah. Ada yang mau lagi? Mau lagi, Anggi? Cuy, balon apa, mau Anggi? Bentuk hati? Mau bentuk hati? Iya mau. Ya, mau aja dia. Tak kasih yang spesial. Heh, Anda bayar ya. Bapak tinggalnya di mana, Pak? Denpasar. Denpasar. Denpasar Barat. Sini. Iya, Sabtu Kale. Minggu saya di masuk kebun raya ini 15 tahun lebih. Hampir seluruh TK itu kalau order sulap zaman dulu saya bawa ke sini. Makanya bisa kerjasama sama kebun raya. Mulai sejak sebelum kebun raya dikontrak swasta. Sekarang kan swasta. Oh, ini berubah. Iya. Benar. Ayam. Ini namanya ayam. Broken heart. Bisa, ayam. Gandul ngapain tau kita. Asli dari mana? Asli Madura saya. Oh Madura. Madura di mana? Sumenep. Oh Sumenep. Alos sekali. Sumenep. Lamun ngocak. Sumenep kan alos. Anggi balonnya belum jadi tapi udah pecah. Tanda tanya. Eh jangan. Dia sendiri ngomong ya. Tahun berapa? Ayam. Itu dikasih yang pink ini aja dah, nggak cocok kalau. Tidak restui. Aku heran kenapa kalau orang kaget kok ayam. Kamu yang ayam, aku enggak. Coba kalau orang berotot ayam. Kasian yang ayam, gagal ayam. Tuh kan. Tuh. Coba ganti, jangan bentuk hati, boleh nggak? 5 kali dapat diskon. Tapi balonnya pecah satu, kan ada 5 balonnya. Yang warna hijau pecah. Makanya itu kalau yang balonnya lain-lain saya sendirikan itu enggak saya campur kan dekat balon hijau itu larang nanti takut meledak itu. Kaget. Kacung sering diajak sama Miss Cicinya. Iya. Kalau saya dekor kualan itu kok banyak balon. Langsung aja, Cong. Dateng, Cong. Tak share lokasi. Degi. Iya, Pak Dedi. Mbak Anggi. Iya. Mbak Anggi, hatiku kutitipkan pada Mbak. Asik. Ada yang mau lagi? Tembakan. Warna apa? Kalau hijau kolang kaling nggak ada, coklat merah ada. Hijau lumut, kuning telur asin. Nih telur asin. Kita akan bikin satu lagi ya untuk si Gandul nih. Tembak-tembakannya emang sukanya mainan. Ini bentuk apa ini? Tembakan. Pistol katanya. Pistol. Sniper. Mau nembak Mbak Anggi? Langsung dikeroyok sama Bagas. Cari aman. Beri dong. Oh, pistolnya ini apa? Yang kecil. Lihat pelakuannya. Kayak apa sih? Pesawat pakai kertas. Aduh, berarti si bapak ini emang serba bisa ya, nyulap bisa, MC games juga biasanya. Komedian memang asalnya dari Sri Mulat Surabaya tahun 84-85. Iya, bikin balon. Nung belum nikah, Stacy anaknya baru 1. Masih sempat main sama Alamun Kepeng sebelum kita. Tahu nggak Sri Mulat? Tahu, tahu kita doang tahunnya kita. Ya kita masih muda juga. Belum lahir. Waktu itu di Sri Mulat itu masuk Indosiar. Dia sering tayang itu tahun 90-an juga ya, masih, Pak. Tahun 89 sampai 2000 lebih. Ya terus tayangnya biasanya malam ya, Pak? Ya, malam hari. Udah nangis lihat. Diinjak kaki. Langsung dilepas. Kan biasanya Sri Mulat gitu, tiba-tiba nangis. Sama, saya itu pernah perkumpulan badut, Ica.
Surabaya kan ngumpul di Bali. Iya. Saya barusan ada job kemerdekaan kan 17 Agustus. Pesan sepatu merah putih. Besoknya malam ada pertemuan. Diinjek sama anak lecokir. Han. Anak muter kebacut kan masih sentimen hancukiru. Apa Pak De? Celok entah seperti keluarnya diinjek anak buahan. Sampai lecet. Cowok itu ya. Iya, iya. Oke, guys. Kita habis ketemu sama bapak. Udah dapat apa aja tadi balonnya? Pistol, hati, sama mahkota kelinci, keluarga wilayah Denpasar Bali sekitarnya. Yang mau ada ulang tahun boleh guys, hubungi bapak. Facebooknya Paki Santoso tetap. Kalau di Instagramnya Paki Santoso sama Master Brikili Badut Mesula Bali. Kalau orang yang manggil ulang tahun tidak lucu, nggak ada yang ketawa selama saya pertama saya tampil, nggak usah dibayar. Tapi kalau semua ketawa harus nambah bayarnya. Itu jaminan ya guys, jaminan. Oke. Okay. Kadang-kadang orang gitu masak Pak, sudah buktikan aja. Oh iya Pak. Terus tak tambahin dah Pak untuk ongkos bensin. Betul. Gak ada yang gratis hari ini guys. Bilang saya gini, kasih pantun lagi ya. Oke, okay, mau boleh. Dikasih pantun lagi untuk Aluna. Untuk siapa? Ini kakaknya. Oh ini. Kakaknya. Alhamdulillah ya Allah. Masih bilang kakaknya. Ibu. Maknya Pak. Maknya. Jadi insinu Mas Amti ya. Iya. Boleh pantun ya? Boleh, boleh silakan. Cakep. Belum. Ini ibaratnya Mas A, ini ibaratnya Mas Alfian yang ngomong enggak saya ya. Oh, iya, cuman pinjem anu saya ngomong aja ya. Iya, atau bisik-bisik. Pisau belati terikat tampar. Pisau belati terikat tampar. Terikat tampar di atas panci biru. Di atas panci biru. Hatiku bergetar. Hatiku bergetar melihat kecantikanmu. Siap. Keren, oh my god, keren. Tepuk tangan buat bapaknya guys tuh. Sama Pak. Makasih. Makasih. Jadi ini semua berapa Pak balonnya? Semua 4 ya, 4. Pak, ini Pak, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terima kasih. Bapak sehat selalu, sukses terus. Karena kita salah satu hadis Rasulullah kalau enggak di Quran ya. Barang siapa yang bersedekah itu bagaikan menanam sebutir padi. Kalau dia selalu disirami kontinu, nilainya tidak pandang banyak, dikit pasti Allah melipat gandakan. Amin. Sampai amin. 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 Sekali. Abis ini aku dipanggil sama yang punya kebun rayanya nih. Moga-moga. Matur-matur. Makasih banyak. Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga kontennya banyak follower. Amin. 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 Bapak sehat. Kalau Mbak nanti kalau ketemu tak kasih flower.